Assalamualaikum kawan-kawan, selamat siang. Nah ini ayam cemani, salah satu ayam lokal dari desa wisata Kedu yang memang kita kembangkan kawan-kawan. Ini untuk ayam cemani ini fisiknya hitam ya, ini ayamnya hitam seperti ini. Dan kalau perlu kawan-kawan ketahui, untuk ayam cemani ini omset pasarannya sangat lumayan kawan-kawan. Tidak hanya lokal Indonesia, tapi juga bisa menembus pasar luar negeri. Terutama di desa wisata Kedu ini kan sering banyak kawan-kawan, sering banyak tamu-tamu dari Pakistan, dari Bangladesh ya, dan dari Amerika. Dulu pernah dari Amerika untuk membeli ayam cemani ya. Kalau untuk yang Amerika itu dulu telur kawan-kawan, telur. Thailand, Vietnam juga banyak yang order untuk ayam cemani ini. Nah, untuk ayam lokal Indonesia, terutama ayam cemani ini sangat digemari di pasar dunia kawan-kawan. Sehingga kalau kawan-kawan punya ini link ya, atau punya pembeli dari luar negeri, itu sangat bagus sekali dan sangat prospek sekali ya. Yang sering ambil di tempat kita itu rata-rata dari Thailand, kemudian Filipina dan Pakistan kawan-kawan. Itu ya. Jadi mengapa ayam cemani digemari? Karena ini merupakan salah satu ayam ini, kalau di dunia, level dunia itu termasuk salah satu ayam termahal untuk ayam cemani ya. Apalagi yang untuk lidah hitam. Nah untuk ayam cemani lidah hitam usia 3 bulan seperti ini, kita sepasang kita jual 1,5 juta kawan-kawan untuk ayam cemani lidah hitam ya. Dan itu nanti tergantung, nanti bisa berubah-ubah harganya tergantung pasar ya. Nah ini 1,5 juta sepasang ayam cemani lidah hitam kawan-kawan ya. Hitam. Nah mungkin itu saja review dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.